Baru-baru ini, media ini mengatakan bahwa pejuang telah mengantar surat untuk menyertai parti pimpinan Muhyiddin Yassin. Dan apa yang Mukhris katakan? Mukhris ialah selaku presiden pejuang mengatakan bahwa jika ia bergabung dan menyertai PN, pengundi-pengundi Melayu tidak akan terpecah bagi. Adakah ini salah satu petanda bahwa PN bakal menang besar menjelang PRN 6 negeri yang diadakan tidak lama lagi? Jangan lupa nyatakan komen anda. Beritahu ke dalam channel ini, katakan adakah keputusan yang dilakukan Mukhris Mahathir untuk menyertai parti PN bakal menjadi salah satu sejarah yang amat-amat menggemparkan dan amat-amat mengejutkan buat kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Adakah kerajaan Anwar bakal tumbang jika pejuang sah diterima parti PN? Ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Lebih kurang 10 menit yang lepas, media ini berkata, Parti Pejuang Tanah Air mengumumkan langkah terbaru mereka dalam politik dengan menyatakan hasrat untuk menyertai Perikatan Nasional. Adakah hasrat pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional ini diterima Muhyiddin Yassin? Ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin. Presiden Pejuang Mukhris Mahathir berkata dia sudah mengutuskan sepucuk surat kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk memohon agar parti terbabit diterima sebagai anggota komponen PN. Katanya, keputusan tersebut dibuat selepas mereka mencapai kesepakatan melalui Majlis Eksklusif Pusat MEP Pejuang. Menurutnya, salinan surat berkenaan juga dimajukan kepada PAS dan Gerakan. Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Pejuang telah mengambil keputusan untuk berundur daripada Gerakan Tanah Air GTA atas alasan bagi memberi tumpuan kepada usaha pengukuhan parti sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pandangan para perwakilan dalam Perhimpunan Agung Pejuang Kedua, ekoran prestasi teruk parti itu dalam pilihan raya umum ke-15. Dan Mukhris telah memutuskan bahwa Pejuang telah menghantar sepucuk surat kepada PN untuk bekerjasama dan ingin bekerjasama dengan parti PN. Mukhris juga berkata keputusan mahu menyertai PN itu terhasil daripada pelbagai perkembangan, termasuk pertimbangan bahawa tidak memadai jika kerjasama berbentuk Pakatan Pilihan Raya diwujudkan hanya untuk menggelak pentadbiran kerusi yang ditandingi. Lebih-lebih lagi katanya, jika lambang perasingan digunakan oleh kedua-dua pihak yang terpakat. Mukhris juga berkata bahwa jika pejuang diterima parti PN, diterima Muhyiddin, dan Mukhris juga berkata bahwa akan menggunakan logo PN jika
pejuang diterima untuk menyertai PN. Katanya Mukhlis, lebih menguntungkan semua pihak jika pejuang menyertai PN dan bertanding menggunakan lambang PN. Tentunya ini bermakna kesepakatan pejuang dengan PN tidak terhad hanya kepada pilihan raya negeri PRN yang bakal berlangsung tidak lama lagi, tetapi juga untuk jangka masa panjang, katanya Mukhlis. Apa yang dikatakannya lagi, diharapkan kepimpinan PN akan mempertimbangkan permohonan pejuang dan memberi respon yang positif. Jadi adakah Muhyiddin bakal menerima parti pejuang untuk menyertai memberi kerjasama kepada parti PN? Dan apa yang Mukhlis katakan, dia berharap agar kepimpinan PN mempertimbangkan permohonan pejuang dan memberi respon yang positif kepada parti pejuang. Jika memang sah, jika memang betul Muhyiddin menerima parti pejuang untuk menyertai PN, adakah ini salah satu petanda bahwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan gabungan Anwar bersama dengan gabungan BN dan Pakatan Harapan bakal tumbang menjelang saja PRN 6 negeri ini? Ini sangat-sangat mengejutkan dan isu ini sangat-sangat panas, di mana salah satu parti jika bergabung dengan PN, adakah PN bakal memegang dan adakah PN bakal membentuk kerajaan baharu? Pasti ramai yang terkejut dan ramai yang tertanya-tanya. Muhyiddin ada kes, Zahid ada kes. Namun mengapa Zahid tidak didakwa, namun Muhyiddin pula didakwa? Sedangkan apa yang dikatakan di media selama ini, Anwar mengatakan bahwa ketika kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin ada ketirisan yang berlaku. Namun belum ada bukti yang didedahkan, tetapi SPRM akan mengambil tindakan dengan kadar segera dan akan menyiasat punca dan sumber-sumber pendapatan Dana Bersatu disebabkan akaun Bersatu dibekukan. Ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu saya info ringkas dari saya. Jangan lupa tinggalkan komen anda, adakah menjelang sahaja PRN 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi ini, kerajaan Anwar bakal bertukar menjadi kerajaan Muhyiddin? Ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu ya. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.